Platina nih, carry 1,0. Tidak awet ya. Cepat rata alias cepat bentol ya. Apa gerangan yang terjadi? Masalahnya apa? Ya, kita cek delkonya ya. Cabut dulu aja delkonya nih. Kita bawa di luar nih. Ya, apa masalahnya? Aduh. Ya, kita cek dulu ya. Lihat nih ya. Ya. Renggang dan rapatnya platina ya. Tuh. Hampir sekian mili ini ya, kerenggangan di sini platina ini kerenggangannya ya. Saya putar dulu nih ya. Hampir nggak kelihatan ya, apa masalahnya ya. Tuh. Ada yang renggang, tadi yang renggang, yang ini renggang juga. Nah ini kurang renggang. Doni Martin, iya. Itu ya masalahnya ya. Makanya jadi tidak awet platinanya. Apa bisa begitu? Ininya, nah tidak rata lagi nih. Apa ya, benggolan ininya ya, tiang rotornya ya, sudah aus. Kita ganti saja ini. Iya, ini mau saya ganti. Nah, jadi benggolannya sudah aus, benggolannya ya. Kita buka dulu ya. Nah ini ya, bukan patinanya ya. Nah ya, kita cabut dulu nih ya. Ya rotornya nih. Nah, ini karena bagus ya. Nah, ini nih ketahuan itu tuh rotornya ya. Nah, pinggulannya udah hampir mendekati bola. Tuh, kalau dilihat ini. Tuh ya. Jauh, udah kemakan berapa mili ya. 0,5 mili lah. Ya. Tuh, ini hampir habis nih. Hampir kena tengahnya ya. Ini salah satu penyebab platina cepat bento ya, cepat tidak rata, apa cepat kemakan. Nah, platinanya juga cepat kemakan. Ya, salah satu penyebab platina kemakan, kita pasang dulu ya. Sekarang ya sudah diganti tuh setelannya ya, bisa renggang sekarang mah. Bisa renggang tuh, renggang pertanyaannya ya. Kalau tadi sih nggak bisa renggang ya, itu ya perbedaannya ya. Yang baru sama yang lama perbedaannya segitu ya. Kita pasang dulu, kita tes ya.
kita tes, kita hidupkan ya. Oke. Oke, sekian dulu ya tutorial dari Wakano. Masalah platina ya, cepet bentol ya, cepet tidak rata. Itu salah satunya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.